الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفع في ألوم في دار نعم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم خبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلِئَةً أخرى قل أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا والله, والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون سلك الله العظيم A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa al Qahiru dan Dia Allah Maha Kuasa Al-Qadiru yang Maha Kuasa Allazi yang la yu'jizuhu syai'un Tidak melemahkan akan Dia oleh sesuatu Jadi Allah enggak ada yang bisa melemahkan Musta'lian Allah Maha Tinggi Fauqa ibadihi di atas hamba hambanya Wahuwal hakimu dan dia Allah yang maha bijaksana Fi khalqihi di dalam menciptakannya Jadi Allah bijaksana banget dalam menciptakan ya. Pohon boni Pohon boninya Ya, Pohon bunyi dia pohon buni tinggi pohonnya tinggi pohon buni buahnya banyak sekali tapi alhamdulillah buahnya kecil-kecil coba kalau gede-gede jatuh ketiban orang <laughs> Ya. Yeah. pohon labu parang juga begitu. Labu parang buahnya gede tapi dia di bawah. Jadi kalau enggak ada ketiban enggak ada. <laughs> Allah Maha bijaksana dalam segala ciptaannya. Allah bikin duren Luarnya berduri tajam-tajam, tapi dalamnya, masya Allah, nikmat sekali durian itu. Masya Allah. Ya. Ada orang kalau dibawain durian senang terus senang mah durian. <laughs> makan menjadi satu istilah ketiban durian. Bukan ketiban durian jatuh ke atas kepalanya, bukan? Jadi lah, orang lagi makan dia datang ya. Kebagian, Jadi dal luarnya tajam-tajam, tapi dalamnya, Masya Allah. Bijaksana sekali Allah. Ikan bandeng, ikan bandeng sedap banget. Ikan bandeng sedap banget ya tapi sama Allah ditaruhin banyak tulang-tulang <laughs> ya ikan bandeng sedap banget ditaruhin tulang-tulang ya. coba kalau nggak ada tulangnya udah sedap nggak ada tulangnya yang lain nggak kebahagiaan <laughs> jadi Allah maha bijaksana dalam ciptaannya dan banyak lagi ya ciptaan Allah yang luar biasa subhanallah ada orang dikasih cantik badannya cantik rupa rupanya tapi ada yang kurang sama dia sakit-sakitan mulu ada yang dikasih cantik dia tapi nggak pinter Ya. Ada orang yang enggak cantik oleh Allah, ya enggak cantik, cakep aja gitu. Enggak cantik, biasa aja, tapi pintarnya luar biasa. Jadi ya, yakinlah semua kita punya kelebihan. Ya, semua kita punya kelebihan. Maka yang bagus itu adalah yang diperhatikan yang lebih itu bakatnya apa? Ah, itu salurkan bakatnya. Bakatnya ini salurkan bakatnya. Nah kamu demennya apa ini? Jangan sia-siakan kedemenannya. Jangan kamu kalahkan kedemenan kamu itu dengan nafsu. Hmm sepanjang kedemenan kita yang positif. Iya. Hmm. Hmm. Yeah. Jadi Allah Maha Bijaksana dalam segala ciptaannya. Ini semua kita punya kelebihan semua. Enggak ada yang enggak ada kelebihannya. Hmm. Istilahnya bakat yang terpendam. Ya. Al khabiru lagi maha mengetahui bi ini dengan dalam-dalamnya ya dalam-dalam mereka yang batin-batin. Kazawairihim seperti ya mengetahui ya Allah dengan yang zahir-zahirnya. wa nazala dan turun ayat berikut lamma qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka berkata kepada nabi sallallahu alaihi wasallam itina biman yashadu laka bin nubuwati datangkanlah kepada kami dengan orang yang bersaksi kepada engkau dengan kenabian fa inna ahlal kitabi ankaruka Ya. Karena sesungguhnya ahli kitab itu mereka mengingkari engkau. Nah, turunlah ayat ini. Kul ayu ya syaiin. jadi tatkala mereka berkata kepada Nabi, "Datangkan kepada kami ya orang yang menyaksikan kenabian engkau." Hmm. Karena sesungguhnya ahli kitab mereka mengingkari engkau. Tapi ada orang yang mengakui kenabian engkau. Nah, turunlah ayat. Kul katakan lahum kepada mereka. Ayusya'in sesuatu apa akbar yang lebih besar. Syahadatan kesaksiannya. Tamizun ma'ulun. Itu tamiz yang dialihkan. Anil mubtad daripada mubtada. Qulillahu. katakanlah Allah. In lam yakuluhu la jawab ghairahu. Jadi katakan sesuatu apa yang paling besar kesaksiannya? Ya Allah yang paling besar. Jika mereka tidak mengatakan Allah, la jawab ada jawaban selain Allah. Emang jawabannya itu aja, itu doang jawabannya, enggak ada yang lain. Jadi cukup Allah Huwa syahidun baini wa bainakum dia Allah yang menyaksikan di antara aku dan di antara kamu ala sidqi atas kebenaran aku wa uhiya ilayya hadzal qur'anu dan diberikan wahyu kepada aku akan alquran ini liunzirakum supaya aku memberikan peringatan kepada kamu. Ukhawifuk ukhawifakum supaya aku menakut-nakuti kamu ya ahla makkah wahai ahli makkah ini umat rasul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi dengannya wa man balagha dan orang yang telah sampai atfun ala dhamiri unzirakum atap atas dhamir unzirakum bala qur'an artinya Al-Qur'an telah sampai kepadanya ya. jadi orang yang telah sampai kepadanya min wal daripada manusia dan jin aku akan beri peringatan kamu dan juga orang yang sampai ya, orang atau jin yang sampai kepadanya Al-Qur'an annakum latas'aduna bahwasanya kamu akan menyaksikan bahwasanya kamu menyaksikan anna ma allahi alihatan ukh ya. alihatan ukhra bahwa bersama Allah ada tuhan yang lain istifhamun ya a, a innakum ya bukan anakum ya a innakum latas'aduna anna ma allahi alihatan ukhra apakah gitu wow. Ya, bukan anna ya a -innakum. apakah sesungguhnya kamu menyaksikan Annama ma allahi bahwa bersama Allah alihatan ukra ada tuhan yang lain ya. ini namanya istifhamun inkariyun istifham inkari enggak ada tuhan selain Allah apakah kamu menyaksikan ada Tuhan selain Allah? Hmm. Enggak ada. Kul katakanlah lahum kepada mereka. La ashadu sungguh aku bersaksi. Misalnya dengan demikian itu, kul katakanlah in nama huwa ilahu wahid. Hanya saja dia adalah Tuhan yang esa. Wa inna ni bari umimma tushrikun. dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan ma'ahu bersamanya minal asnami daripada ya berhala berhala nah, ketika itu orang ya kafir maka menyembah berhala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu orang-orang yang kami berikan mereka kitab yang mereka mengenal akan dia ay Muhammadan mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam binatihi dengan sifatnya fi kitabihim di dalam kitab mereka mereka ya kenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya digambarkan kenalnya kama ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum sebagaimana mereka kenal kepada anak-anak mereka Jadi mereka kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenal banget seperti mereka kenal anak-anak mereka. Ya bagaimana enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau digelari Al Amin sejak kecil. Sejak sebelum jadi nabi udah digelarin jadi Al Amin. Orang yang amanah orang yang terpercaya terpercaya jadi nggak pernah ingkar nggak mengecewakan nggak pernah mengecewakan ya nabi itu nggak pernah mengecewakan oleh pegang amanah selalu pegang amanahnya orang kafir Mekah sangat percaya kepada nabi ya, yeah. sangat percaya sampai Nabi digelarin Al Amin. Yang gelarin siapa ya? Mereka yang gelarin. Tapi ketika Nabi membawa akidah, kenapa mereka menolak mentah-mentah ini? -mentah? Yeah. Jadi ketika Nabi membawa akidah, kenapa mereka menolak mentah-mentah? Hai, ya. padaan nabi dari masih kecil terpercaya. Hmm. sampai nabi kumpulin orang-orang semua. ya kumpulin nabi. Hai, ya, kumpulin nabi bicara di depan orang banyak mengajak. Hai, tapi disambut dengan apa? Disambut. Hmm dengan keras oleh musuh-musuh Islam. Ya, oleh mereka oleh orang-orang yang percaya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau urusan agama itu berarti dari dulu memang enggak sembarangan. Hmm. Dari dulu enggak sembarangan. Akidah kepercayaan. Al-lazina atainahum Yang kami telah berikan mereka Al-kitab al-kitab ya Mereka mengenal akan dia Eh Muhammadan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Binati dengan sifatnya Fi kitabim Di dalam kitab mereka Jadi di dalam kitab mereka Injil ada Taurat ada Zabur ada Kama ya'rifuna ya abna'um Sebagaimana mereka kenal Bapak-bapak mereka ya Anak-anak mereka Sebagaimana mereka kenal kepada anak-anak mereka, kayak kita anak kita kenal adat-adatnya kita kenal. Ini ya, kalau aja adatnya ngambeknya gedean dikit nih yang ini, yang gedean dikit nih. Kalau yang kecil sabaran orang dikit, begitu ya saja. Ya. Kenal banget kita. Ya. ya. kita kalau anak kita masukin sekolah, masukin pesantren atau apa, Ama gurunya jangan disembunyiin keje, kejelekannya, kekurangannya, sebutin aja, ceritakan, minta solusi. Jadi orang tuh begitu. Ini disembunyiin, parahnya lagi apa? Dibelain. <tuh. <tuh. Celaka. <tuh. <tuh. Susah jadinya gurunya untuk memperbaiki. Nah, ketika dia terus terang, ya, lalu minta tolong, bagaimana caranya? Ya, insya Allah, saya percaya sama Pak Ustadz. Pak Kiai, anak saya seperti ini, maafin, maafin. Kalau belum bisa, jangan dinaikin, jangan dinaikin. Minta tolong, biar dia bisa benar. Ah, tuh gurunya, Alhamdulillah, bakal dapatnya orang nih. Emang anak saya sedikit susah dibilanginnya, tapi maafin, ya. maafin, masya Allah. Ini insya Allah anaknya nanti bisa nih. Tapi kalau bapaknya belain mulu, emaknya belain mulu. Ini. <laughs> saya tahu anak saya begini-begini. <laughs> Anak saya enggak begitu anak saya. Enggak. Udah. Alamat sulit sulit untuk dibenain anaknya. Karena enggak ada kerjasama. Dibelain terus. Maka nah, ketika anak dibelain terus padahal salah, nah ini. Dia akan merasa mendapat dukungan. Ya. Sama ketika kita ingin berguru, kita punya penyakit, ya penyakit, ya kita harus kasih tahu penyakit kita. Penyakit maksudnya, saya ini suka, ya Allah, saya demen banget maksiat, bagaimana cara untuk jauh dari maksiat, guru, ah gitu. Kayak kita ke dokter, ya. Kita ke dokter, kita bilangin ke penyakit kita. Dibilangin, nanti dikasih resep. Dikasih obat. Nanti diobatin tuh penyakitnya. Diobatin. Nah, begitu kita. Kalau saya, saya pesan memang sama gurunya. Ustaz, anak saya jangan dinaikin ya. Pokoknya jangan dinaikin. Kalau nggak bisa. Tapi dinaikin terus. <laughs> saya, saya pesan, jangan dinaikin. Saya minta banget Ustad, Ustaz. Pokoknya jangan dinaikin. Sampai mohon-mohon saya. Jangan dinaikin. Insya Allah kalau begitu, nanti anak kita bagus tapi kalau kita tolong dah naikin apalagi marah kita ah ini <laughs> anaknya nggak bakal bagus sulit sulit jadi kita kenal sendiri anak kita kenal banget kita hmm. bagaimana dia punya ambeknya dong. ngambeknya kita tahu itu bocah ini nggak mungkin nggak tahu saya mah kenal banget anak saya kagak bakalan begitu orangnya. Anak saya enggak bakal maksiat kayak begitu. Padahal astagfirullahalazim. Ini dalam kita mendidik anak harus kerjasama dengan gurunya. Begitu pula diri kita kalau kita punya kesalahan, punya penyakit itu bilangin sama kita punya pembimbing. Doain saya, saya Kira-kira apa sarannya, wasiatnya apa, nasihatnya apa, gitu. Tuh di dalam tasawuf begitu, di dalam tasawuf disuruh bilangin kita punya kekurangan, lalu bagaimana cara mengatasinya, minta bimbingannya, bing jangan diam aja, saya ini kalau tidur siangan mulu, ngapa ya? Saya susah banget bangun malam, apa ya? Ini ada orang yang kayak begitu. Jadi bangun malam itu susah banget. Setiap kali bangun itu maksimal banget azan subuh bangunnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangunnya itu Enggak pernah susah, bukan enggak pernah susah. Bangun sebelum subuh itu susah. Itu ada orang yang begitu. Nah ini kita pengen mengobati ini datang sama guru kasih tahu tuh. Nanti insya Allah akan diberikan saran-sarannya. Dikasih antara amalan sama gurunya dan caranya bagaimana. Ini. Hmm. Ini. Hmm. Begitu. Nah kita jangan sampai subuh ya enggak sholat jamaat jangan sampai nah, kalau orang ya apa enggak sholat malam itu besar kemungkinan enggak sholat jamaah kalau orang sholat berjamaah belum tentu dia sholat malam di rumah <laughs> Mulai jadi pas azan subuh langsung dia berangkat hmm. gitu. Di antara tanda orang munafik adalah Dia enggak sholat subuh berjamaah Itu di antara tanda orang munafik Nah itu Jangan sampai kita begitu Ya. Nah itu kita kalau punya kita mengobati diri kita itu diantara contoh saja ya. Kita minta kasih tahu sama guru, lalu minta saran bagaimana nih kalau begini guru. insyaallah guru nggak bakal jelek jelekin, nggak bakal sebarin. Guru yang baik nggak Bahkan gurunya senang dan insya Allah kita akan terlepas dari itu. Minta dikasih tahu. Dan insya Allah tuh ilmu yang akan teringat terus sama kita, ingat terus kita. Jadi jangan sampai kita subuh kagak sholat jamaah, paling kagak sama istri. Iya, tapi jangan sama istri mulu gitu ya. <laughs> 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 itu kalau kepepet aja, ya Kalau kepepet aja. macam-macam ya itu contoh aja kita kasih minta kita kasih tahu sama guru lalu minta diajarin bagaimana solusinya saya ini kenapa saya itu malas banget kalau sembahyang umpama sholat saya sembahyangnya di akhir waktu mulu ya tolong guru caranya gimana ya. orang ada sembahyangnya begitu kalau sembahyang zuhur mau asar. Sembahyang asar mau maghrib. Itu kan masalah itu. Ada juga orang ada yang mengutang mulu, ada orang yang mengutang mulu, hidupnya mengutang mulu. Kapan aja mengutang aja. Gimana ya caranya? Ini harus nanya. Harus punya pembimbing. Ini kan kenal, namanya kita kenal diri kita atau anak kita. Oh anak susah dah ya? ya. Artinya kalau bukan diri kita sendiri yang merubah. Kalau anak udah gede susah. Ya, anaknya ngutang mulu di apa di online. Itu ngobatinya gimana? Ya harus dirinya sendiri yang ngobatin tuh yang punya diri ngobatin. Nah kalau kita mengobati diri, diri kita, nah itu kita bisa minta minta saran bagaimana ya supaya jangan utang mulu. Nah nanti ada sarannya, nah kita jalanin. Bisa terobati, insyaallah. Ya, yeah. nah, itu di dalam kita. Uh, mentarbiahkan diri kita biar bisa ya, selama maka kita tahu diri kita anak kita kalau anak kalau masih kecil bisa diatur udah udah ya susah dari masih kecil itu pengalaman dalam berpendidik ya pengalaman kalau dia orang tuanya marah aja itu anaknya rata-rata nggak -rata bisa teratasi rata-rata rata-rata uh, kandas kalau nah. ada ke kekurangan orang tuanya marah itu rata-rata kandas nggak selamat rata-rata di tengah jalan semua tapi kalau orang tuanya ya minta maaf, minta solusinya gimana nih kalau begini, itu insyaallah selamat, rata-rata selamat. Pernah satu kejadian, anaknya tukang bohong, babanya belain anaknya mulu. mulai itu babanya ex TNI, wow, oh, Berabi banget gitu. <laughs> Bapaknya XTNI. Oh dulu Abri. babanya tuh anaknya tukang bohong, bohong mulu. babanya benerin anaknya mulu. Kan kita pusing gitu. <laughs> itu. Itu apa yang begitu toh? Itu enggak berhasil. Karena nggak ada kerjasama antara guru dan orang tua. Orang tuanya belain anaknya terus. Padahal anaknya bohong. Fahum la yu'minuna. Maka mereka itu tidak beriman bi dengannya. Yeah. Wa man aila ahada tidak ada seorang azlamu yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba daripada orang yang membuat-buat bohong ya, membuat-buat dusta kepada Allah taala menisbati syariki lah, ya. dengan menisbatkan syarikat kepada Allah atau kadzdzaba bi ayatihi al quran atau dia mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Hmm. Innahu sesungguhnya keadaannya la yufli la yufli uzzalimun. Tidak beruntung orang-orang yang zalim. Ya, yeah. mendustakan ayat-ayat Allah. ya keadaan menustakan ayat-ayat Allah dulu ama sekarang ya sebenarnya sama coba bedanya ya sekarang lebih modern dikemas dengan keilmuan ya dikemas dengan keilmuan ya. ya dengan mereka mengatakan ayat Al Qur'an ini sudah tidak relevan lagi di zaman ini <laughs> Itu sama itu. Itu sama termasuk dalam au kazzaba bi ayatihi. Nah, saking pinternya itu. Jadi kepintaran. Wa dan ingat olehmu yauma nahsyuruhum jami'a. Ah. Pada hari kami kumpulkan mereka semua, sumanakulu kemudian kami berkata, Nilazina asraku kepada orang-orang yang musyrik taubihan karena untuk mencela aina syuraka ukum mana sukutu-sukutu kamu allazina kuntum tazumuna yang kamu ya yeah, sangka anahum syuraka Allah syuraka syuraka u lillah bahwasanya mereka itu adalah syarikat-syarikat Allah milik Allah ya summa lam takun kemudian tidaklah Bita'i wal dengan ta dan ya. Fitnatum fitnah mereka Bin nasmi dengan nasab Warafi dan ropa Fitnatahum boleh Fitnatuhum boleh Ay e ma'ziratuhum ya. Kemudian tidak adalah fitnah mereka, ya, tempat uzur mereka, alasan mereka, ya, illa kecuali anqalu kecuali bahwa mereka berkata ai ya, kaulhum perkataan mereka ya illa an anqalu ai ya kecuali bahwa mereka berkata ya artinya perkataan mereka wallahi Rabbina demi Allah Tuhan kami bil jari dengan jar naktun nyeri naat wanasbi dan macam nasab ya nidaun nida robbana boleh begitu boleh robbina boleh robbana demi Allah wahai Tuhan kami robbana ya. makunna tidaklah kami musyrikin tidaklah kami bersekutu tidak, kami tidak bersekutu kami tidak melakukan kesyirikan ya Allah. Wallahi demi Allah katanya. Ya. Wahai Tuhan kami, kami tidak melakukan musyrik. Qala Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Unzur ya Muhammad." Perhatikanlah wahai Muhammad. Kaifa kadzabu ala anfusihim. Bagaimana mereka mendustakan atas diri-diri mereka binafis syirki anhum dengan menafikan kesyirikan daripada mereka mereka menolak dikata syirik padahal perbuatannya syirik tapi dibilang syirik kagak mau kan begitu ya coba orang sekarang dia berbuat kesyirikan dibilang syirik marah enggak marah dibilang kafir dia ya marah <tuh. <tuh. Iya orang berbuat syirik kita bilang dia syirik ente marah dia. Iya dari dulu berarti begini kita jangan begitu kalau ada orang nasihatin kita apalagi orang tua kita guru kita nasihatin kita. Sami'na wa atho'na. Astaghfirullahalazim. Namanya beliau sayang sama kita, Jangan kita dinasihatin ngambek, kagak datang lagi, ngambek, nggak mau lagi. Jangan begitu. Nggak ada sejarahnya orang sukses ngambek nggak ada. Rata-rata orang sukses sabar. Ya, yeah. rata-rata orang sukses sabar. Sabar ulat, ya. Yeah. ulat orang sukses begitu. Kalau dibilangin nggak marah, kalau dibilangin marah nggak datang lagi, besok nggak dapet. Aturan dapet leletul kodar, iya, jadi nggak dapet. Kayak kita begini ngaji terus dapet nggak malah leletul Yakin dapet, cuma ada yang dikasih keistimewaan, ada yang kagak. Ditulis kita dapat nailatul Qadar lagi ngaji. Masya Allah. Iya. Ditulis. Dan insya Allah nanti anak cucu kita, keturunan kita pun akan dapat juga solehnya. Jadi kesolehan orang tua akan tertelur kepada anaknya. Enggak anaknya cucunya, ngecucunya, cicitnya, ngecicitnya, cericitnya ini. <laughs> Terus. Saya punya engkong, engkong saya punya orang tua. Saya punya engkong, engkong Haji Sopak. Engkong saya punya orang tua, engkong Haji Jahari. Tahu Ustaz ya? Tau, ya. Iya. Itu ceritanya Kong Haji Jahari, uh, Kumpi Jahari, kalau saya mengira Kumpi saya. Uh, Kumpi Jahari, itu cerita Engkong saya, saya nggak ngalamin. Uh. Siapa yang mau ngaji, kagak punya kitab, kata beliau, datang sama saya. Datang sama gua. Eh, orang dulu begitu ngomongnya. Gua beliin. Mm ngaji nggak punya kitab datang sama gua itu begitu jadi siapa aja yang mau ngaji karena kitab kan mahal kitab mahal itu itu perbuatannya seperti itu menolong orang ngaji itu kan perbuatan soleh insya Allah akan terterul kesolehannya kepada Anaknya, cucunya, cicitnya itu artinya Allah enggak bakal lupakan kebaikan orang. Allah enggak lupakan pakai cinta sama orang ngaji, masya Allah. Cinta sama orang ngaji, masya Allah. Nanti dikasih. dan kita optimis sama Allah. Jangan pesimis. Optimis. Allah pasti membalas. Hmm. Tapi jangan hitung-hitungan. <laughs> Pasrahkan aja sama Allah. Iya. Yeah. Wa Anhum dan dola goba goib yeah. anhum dari mereka maka tarun apa yang mereka buat buat Allah yeah. Al imin suraka atas Allah daripada serekan syarikat serikatnya jadi kata Allah perhatikan ya eh Muhammad bagaimana mereka merusakkan diri mereka sendiri jadi diri sendiri didustain padahal dia tahu lihat itu kebenaran padahal dia, 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 dia lihat itu kesesatan tapi dia enggak iya yeah. ngelihat kebenaran enggak di enggak berusaha untuk membenarkan ya yeah. enggak ikut ngelihat kesesatan tak dia pun cuek wadalah yeah. anhu yeah. yaftarun dan ya yeah. goib ya yeah. dari mereka apa yang mereka buat-buat Ya yeah. Jadi apa? Mereka merasa enggak buat apa Mereka enggak merasa berbuat syirik. Goba ya. dolak, goba anhum ma kanu Saya enggak berbuat apa-apa, sih buat apaan? Padahal itu adalah kesyirikan. Nah ini syirik hemat saya kita harus jaga benar-benar jangan sampai kita jatuh dalam kesirikan. Kenapa? Karena kesirikan ini ketahuannya nanti di akhirat. Ketahuannya di akhirat.